kasih Anda masih bersama kami. Sebagian besar pengusaha yakin bahwa meraup cuan bisa dilakukan dengan berbagai aksi nyata, seperti pemilihan produk, promosi hingga pemasaran. Ya, namun pemilik jaringan rumah makan steak dengan ratusan gerai asal Yogyakarta ini percaya kunci sukses usahanya justru berasal dari hal-hal spiritual seperti doa. Dan berikut liputannya dalam segmen Demi Cuan. Pertama buka warung steak and shake itu saya nggak sholat. Tapi kemudian ketika 2 tahun atau 3 tahun warung steak and shake, istri saya tuh pengen nyari guru ngaji buat anak saya. Salat berjamaah di salah satu pesantren sahabatku di Pakem Sleman daerah istimewa Yogyakarta ini bisa jadi sama dengan aktivitas keagamaan di tempat lain. Pun dengan aktivitas mengaji dan doa bersama yang dilakukan selepas salat. Namun, bagi Jody Broto Suseno, kegiatan ini punya arti lain. Ya, ia yakin doa adalah kunci sukses usahanya. Awalnya, Jody bercita-cita menjadi arsitek sesuai pendidikannya ketika berkuliah di sebuah universitas swasta di Yogyakarta. Namun, karena kebutuhan dan satu hal lainnya, ia memilih menjadi seorang pengusaha meski harus mengalami jatuh bangun dulu. Tak pernah ada kata gagal dalam kamus hidupnya karena kejatuhan adalah keberhasilan yang tertunda baginya. Saya mau usaha yang segmennya itu mahasiswa. Nah, saya pilihlah pindah ke Jogja, motor satu-satunya dapat dari orang tua saya itu saya jual. Kemudian saya pindah ke Jogja, dari penjualan motor itu saya bisa kontrak rumah seharga 7 juta. Motornya laku 8,5 juta, 1,5 juta itu saya buat beli kulkas, beli peralatan, buat saya buka usaha. Nah, jadilah tahun 2000 kemudian saya merintis pertama kali Waroeng Steak and Shake dari Jogja. Usaha miliknya ia kembangkan dengan konsep spiritual company atau perusahaan bersistem spiritual. Gerai pertama miliknya yang terletak di kawasan Demangan Sleman daerah istimewa Yogyakarta yang disebutnya dengan nama The First atau yang pertama. Pertama buka warung steak and shake itu saya nggak sholat. Tapi kemudian ketika 2 tahun atau 3 tahun warung steak and shake, istri saya tuh pengen nyari guru ngaji buat anak saya. Nah, kemudian nyari guru ngaji, anak saya ngaji, ke rumah kan, guru ngaji datang ke rumah. Rumah saya kan kecil, cuma RSS gitulah. Nah, terus kemudian ya saya menghindar karena saya nggak mau ngaji. Jody mengatakan berdoa ada dalam prosedur dan aturan standar di perusahaannya. Jadi, mau tidak mau, semua karyawan wajib berdoa meski ada beberapa yang mungkin merasakannya sebagai sebuah paksaan. Tunggu-tunggu, kalau bagaimana caranya mengubah doa untuk kepentingan korporasi menjadi doa untuk kepentingan mereka gitu? Ya, ini memang nggak gampang tadi itu ya. Nggak gampang, apalagi karyawan kita anak-anak muda yang dengan penghasilan lumayan besar, belum nikah, kebutuhannya masih banyak dan lain-lain. Tapi pelan-pelan kita rubah mindsetnya. Mereka menjalankan doa. Kemudian mereka kan melihat, ternyata dengan doa omsetnya naik terus warung steak. Omset kita alhamdulillah sudah menyentuh di angka 800 miliar selama setahun. Nah, artinya apa? Teman-teman karyawan itu juga kan ngeliatin. Kita berdoa supaya outletnya rame, emang berdampak. Dan ternyata kita membuktikan omset kita naik. Gaji mereka juga naik, bonusnya kita tambahin lagi. Alhasil, Jody mengaku jumlah gerainya meningkat hampir 3 kali lipat dari yang dahulu 40 gerai pada tahun 2008, kini ia sudah mempunyai 114 gerai. Jumlah karyawannya pun meningkat dari 800 karyawan pada tahun 2008, kini menjadi 1.800 karyawan. Ini pun belum termasuk beberapa perusahaan miliknya dengan merek lain. Jody yakin keberhasilannya ini akibat doa seluruh karyawannya serta dari para santri pesantren miliknya yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang dan binaan-binaan perusahaan lainnya. Tes itu, doa itu kunci sukses yang utama. Jadi sebenarnya nggak semua karyawan saya muslim, ada juga yang non-muslim. Tapi ketika memulai sesuatu apapun, saya wajibin buat doa.
Ridwan, salah satu karyawan sudah bekerja selama 8 tahun di gerai pertama Steak and Shake, mengaku lebih tenang ketika berdoa sebelum bekerja. Rutin tiap minggu itu sama ustadz pribadi ke warung, ke outlet itu satu minggu sekali. Sama sholat jamaah, habis tutupan terus ngaji gitu. Sementara santri-santri di pesantren juga meyakini bahwa doa punya kekuatannya sendiri. Kami percayai itu kalau dengan kita semakin mendekat kepada Allah, dengan semakin kita banyak berdoa, banyak interaksi dengan Al-Quran, itu akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Dan itu akan mempermudah kesuksesan, mempermudah usaha. Bagi sebagian orang, meraih cuan bisa jadi hanya bisa dilakukan dengan hal-hal nyata seperti produk, promosi, dan pemasaran saja. Namun bagi seorang Jody Broto Suseno, yakin doa adalah kekuatan spiritual yang bisa menjadi kunci utama kesuksesannya mendapatkan cuan dengan hasil maksimal. Hendrawan Setiawan, Teguh Supriyadi, Yogyakarta.